Lesti Kejora baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-23 tahun. Ia pun mendapatkan banyak hadiah mewah dari sang suami. Pada laman Instagram, Rizky Billar membagikan potret kebahagiaannya ketika memberikan Lesti sebuah mobil. Namun mobil yang ia berikan ini ternyata adalah mobil bekas. Alhamdulillah, senang rasanya sebagai suami bisa mewujudkan satu persatu impian istri. Tapi mohon maaf ya sayang, belum mampu beli yang baru, katanya dikutip dari akun @rizkybilar pada Sabtu 13 Agustus 2022. Bersamaan dengan hadiah ini, Rizky Billar berharap agar Lesti bahagia dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ia juga ingin agar sang istri tetap membumi dan menjadi istri yang baik. Mudah-mudahan kamu happy, dan harapannya semoga di usia sekarang menjadikan kamu pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetap membumi dan selalu ingat dari masa kamu berasal. Dan terakhir, tetap selalu jadi istri yang terbaik untuk suami. Selamat ulang tahun istriku, sambung ayah satu anak ini. Selain memberikan hadiah mobil, Rizky Billar juga turut membelikan sebuah kapal mewah seharga 38 miliar. Hanya itu, kapal ini pun ia beli dengan cara menyicil. Tenang sayang, ini enggak akan cash, aku bayar. Selama diajak melihat kapal, Lesti tidak memperlihatkan wajah bahagia. Ia mengaku senang sekaligus sedih karena kapal yang dibeli Billar tanpa sepengetahuannya ini memiliki harga yang sangat mahal. Senanglah, alhamdulillah, tapi lain kali bicara, tutur Lesti. Selain kapal, Lesti juga mendapatkan hadiah lainnya nih. Billar membelikan Lesti tas merek Hermes. Ulang tahun Lesti ini juga turut membawa kebahagiaan bagi para fans dan netizen. Mereka turut memberikan doa dan harapan kepada Lesti.